Hai beauties, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku akan sharing ke kalian produk makeup apa aja yang aku punya, dan aku akan kasih review tentang produk-produk ini. Nah, tapi produk yang cocok di aku belum tentu juga cocok di kulit kalian. Jadi gak usah lama-lama lagi, just keep watching. Nah, produk yang pertama aku akan jelasin dari dasar dari base makeup dulu. Yang pertama aku punya beberapa primer. Yes, the balm. Terus di sini aku punya ini Stay Matte Rimmel. Katanya banyak beauty blogger yang suka ini, tapi menurut aku ini B aja. Yap. Yap, itulah. Terus selanjutnya aku punya Pore Professional. I know it's so small. Aku punya primer yang aku lagi suka banget, yaitu dari Body Shop. Ini yang Titli. Produk selanjutnya adalah foundation. Jadi di sini aku punya 4 foundation. Yap. This Fit Me Matte Poreless dari Maybelline. Aku punya The Body Shop. Ini yang shade-nya Sahara Light 030. Yang ketiga aku punya Rimmel Stay Matte. Seperti ini. Ini yang 300 cent shade-nya. Terus foundation yang paling aku suka adalah, kenapa gak sih, ini Born This Way punyanya Too Faced. Akhirnya aku punya ini. Ini aku lagi suka banget sama foundation ini, Born This Way, yang shade-nya Warm Beige. Selain foundation, aku di sini punya BB cream. BB cream, CC cream, pokoknya yang itu yang lebih enteng dari foundation. Ini yang nomor 02. Ini bagus. Ya, all in one BB cream. Ini yang nomor 02. Produk selanjutnya adalah loose powder sama press powdernya Body Shop. Ini aku kurang suka sama powdernya Body Shop karena gak tau, kayak terlalu apa ya, kayak terlalu kelihatan banget kalau bedakan, sedangkan aku gak terlalu suka pakai bedak. Selanjutnya di sini aku punya Rimmel Stay Matte. Aku belum upload, aku gak upload. Ya. Ini yang warnanya Sandstorm yang nomor 4 sih. Terus ini aku punya nomor 001 yang transparent, suka. Tapi setelah ada Too Faced Primed and Poreless Press Powder, aku jadi cinta mati sama ini, gemas. Produk selanjutnya adalah concealer. Terus di sini aku punya my all time favorite concealer. Yap, ini Maybelline Fit Me. Yap, ini. Selanjutnya di sini aku punya New Instant Edge Rewind yang Eraser Dark Circle Treatment Concealer. Di sini aku punya yang nomor light pale, light pale. Hai Valeria. Yap, ini. Produk selanjutnya yang aku punya adalah contour. Aku nggak tahu sih beda contour sama apa ya, sama bronzer itu apa. Ini aku punya sleek, kecil gitu, jadi so cute. Terus yang kedua aku punya ini Bawang Mama. Ini warnanya juga bagus. Selanjutnya produk yang aku punya adalah highlighter. Ini di sini ada, ya ini Joel karena kena kuku. Ini favorite highlighter ever ever. Pokoknya ini semuanya bagus. Selanjutnya beralih ke eyes. Di sini aku punya beberapa eyeshadow. Lima eyeshadow. Oke, yang pertama dari Wardah. Yap, ini dari Wardah. Ini warnanya cantik-cantik sekali. Terus selanjutnya di sini aku punya Smoky. Yap, sini. Next. Ya, ini banyak warnanya. Tuh, ada banyak. Jadi di sini aku punya eyeshadow dari Down to Earth Eye Palette-nya The Body Shop. Tadi aku lupa nyebutin. Ya, ini. Dan ini warna-warnanya cantik. Aku punya Too Faced yang Chocolate. Haha. Selanjutnya beralih ke, aku punya banyak maskara kesayangan aku. Yang pertama
ini aku punya body shop yang ya ini. Aku nggak suka ini karena ini nggak waterproof. So ya. Ini di sini aku punya Big Eyes yang Maybelline. Katanya sih ini bagus, jadi makanya aku nyoba. Tapi menurut aku kurang bagus. Yes, ini bagus. Terus selanjutnya di sini aku punya ini. Terus selanjutnya aku punya The Hyper Glow Formula Express Waterproof. Dan ya, ini emang bagus sih, emang ini waterproof. Terus selanjutnya aku punya The Velvet Face Up Drama yang lagi hits sekarang, karena ini kayak bikin bulu mata jadi banyak, lentik, dan panjang. Mascara dari Chanel waterproof juga. Ini hadiah dari mama, makasih mama. Punya Too Faced Better Than, ya you know. Ini yang masih di mata, di sini aku punya eyeliner karena aku gak suka pakai eyeliner karena gara-gara aku gak bisa makainya guys. Kayak belepotan, kayak kalau pakai eyeliner tuh bisa kayak sejam banget. Ini bagus, ini hitam, cuma aku gak bisa makainya. Tuh kan. Selanjutnya adalah alis. Ya, aku punya dua produk tentang alis. Ini adalah produk alis yang paling aku suka adalah ini. Nah, selanjutnya di sini aku punya body shop. Selanjutnya, di sini aku akan membahas tentang blush on. Warnanya cantik sih menurut aku. Aku akan jelasin tentang lip product yang aku punya dari lip matte, lipstick, dan lip tint apa aja yang yep, ini warnanya cherry, gak salah kalau ini yang vampire red. Nah, di antara dua ini aku paling suka vampire red. Yap, ini ada Tony Moly. Pertamanya, first impression, aku kira ini bakal ngelas. Tapi ini emang merah banget sih, kayak langsung boom gitu, kayak langsung merah. Tapi gak tahan lama juga. Ya itu. Ini juga cantik warnanya. And then the last lip tint that I love so much is Benefit dari Benefit. Menurut aku ya, gak tahu ini sugesti atau karena saking cintanya aku sama Benefit dari Benefit ini long last banget aja. Selanjutnya ini warnanya nude. Selanjutnya aku punya dari Makeup Forever yang Artist Rose Cream. Jadi warnanya kayak gini. Ini yang nomor 81. Ini juga cantik warnanya. Yeah. And then aku punya dari Makeup Forever yang Baby Bombshell. Jadi warnanya kayak pinky, so pink. Dari Makeover. Ini dikasih Ami. Ini matte nih yang birthday sweet, punya 3. Waktu aku lagi suka-sukanya sama make up, sama lipstick, dan aku pertama cinta adalah sama lip matte ini. Pokoknya aku waktu itu lagi obses banget sama lip matte ini. Kayak aku pengen. Terus kayak aku send foto terus gitu ke Ami. And then gak lama setelah itu Mbak Ara ngasih ini sebagai oleh-oleh buat saya. Mona, can you see it? No, ini gak fokus. Tapi aku suka banget. Ini lip matte pertama favorit aku sampai sekarang. Thank you Mbak Ara. Di stop hall nomor 2. Thank you Mbak Ara. Oh ya, kalau nggak tahu, kalian nggak tahu Mbak Ara itu siapa, Mbak Ara itu kakaknya Ami. Thank you Mbak Ara. Selanjutnya aku punya NYX Lingerie.
Yes. Ini okay guys, sleep mate favorite aku yang The Bomb. Nggak tahu lagi di mana. Pokoknya waktu itu aku bawa ke Bali, tapi tadi ada, tapi sekarang kok nggak ada. Selanjutnya aku punya ini Evian Brumi Setter yang facial spray. Ini sebelum pakai make up. Pakai ini dulu biar fresh, biar. Nah, kalau bicara tentang make up, produknya udah aku jelasin semua tadi. Jadi sekarang aku mau jelasin make up remover yang aku punya. Di sini aku punya, pertama aku punya Bioderma, aku punya toner, oil balancing toner dari The Body Shop. Yap, ini udah botol keempat tahun. Yang baru aku punya The Body Shop Camomile Waterproof Eye Lip and Lip Makeup Remover. Jadi ini khusus buat mata sama lip matte yang susah hilang. Oke guys, jadi tadi aja make up produk yang aku punya. Semoga bisa membantu kalian dalam memilah produk mana yang bagus, produk mana yang kurang bagus. Maaf kalau videonya bakal panjang. Aku gak tahu sih kalau diedit bakal panjang atau enggak. Pokoknya semoga bisa membantu kalian, bisa menghibur kalian, walaupun ini cuma kayak iseng-iseng aja. Karena banyak banget yang minta aku untuk bikin YouTube dan aku bingung aku harus bikin apa selain room tour. Okay. Room tour tuh banyak banget yang minta, tapi aku gak bisa, aku gak suka. Jadi segini dulu video dari aku, semoga menghibur. Okay. Jangan lupa like, subscribe, sama komen di bawah kalian mau bikin, kalian mau aku bikin video apa, ditunggu. Karena ya aku sibuk sekolah. Untuk vlognya ditunggu aja karena masih proses editing. So, ya, dadah.